Jago juga lu ya. Eh, lu belajar di mana lu? Di Chiang Mai apa di Cibahi? Gua juga bisa kalau gitu sih. Ah, yang benar. Eh, kakak bohong gua. Awas coba. Ya udah, tapi hati-hati ya. Yo, ih. Lu lihat nih, pegang. Piringnya mana nih? Nih, Bang, piringnya. Ah, mantap. Makanya jangan sok jago. Bukan sok jago. Namanya juga orang baru belajar. Orang tuh kalau kagak pernah bikin kesalahan berarti gak pernah belajar. Gua aja bisa begini 20 tahun belajar. Iya, percaya. Ya udah sono, jadi berantakan deh somai gua. Ya udah bikinin gua deh. Orang dari tadi kek. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, ada yang Fatih pengen ngomongin. Kamu mau ngomong apa, Nak? Tadi Bapak Yagi bilang Fatih keracunan, Ma. Keracunan? Keracunan gimana? Fatih juga gak tahu sih gimana Fatih bisa keracunan, tapi alhamdulillah sekarang racunan udah hilang. Tadi Babe udah ngasih ramuan nangor racunnya. Alhamdulillah. Oh iya, Ma Fatih, mau nanya sama Mama. Mama tahu gak soal racun yang masuk ke tubuh Fatih? Maksud kamu? Kamu menuduh Mama meracuni kamu? Bukannya Fatih nuduh, Ma. Fatih cuma nanya doang sama Mama. Fatih ingat ya, seorang ibu tidak akan pernah meracuni anaknya. Itu sama saja kamu menuduh Mama. Sudahlah Fatih, kamu bisa pergi dari sini, Mama. Mama butuh waktu untuk sendiri. Kamu lihat kan Mama lagi sibuk. Kenapa Mama marah ya? Padahal kan saya cuma nanya. Kasian Mama, kelihatannya lagi tertekan, tapi dia tertekan sama masalah apa sebenarnya?